Jadi ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa saat kita sudah menghasilkannya nanti. Jadi saya berharap kita semua ini jangan sampai sia-sia. Kalau sudah nanti begini, yuk seriuskan. Percaya pasti bisa jadi berkah nanti, khususnya buat kalian nanti buat juga rumah hasilkan. Biasanya kita kalau habis ngelorot gitu terus selesai lilin rontok ditaruh ke dalam baskom besar berisi air biasa. Iya. Gunanya untuk membersihkan kembali sisa-sisa lilin yang masih tersisa. Iya. Yang sedikit-sedikit nyangkut-nyangkut. Iya. Tapi setelah kita lorot panas, pindah ke dingin, tata malah zet lagi lilinnya keiket lagi karena airnya dingin. Harus sering berkali-kali, nggak bisa sekali melorotnya. Jadi harus panas, kedingin, panas, kedingin, panas. Dan air dinginnya pun mungkin nanti next dikasih air hangat supaya suhu udaranya, suhu udara apa, suhu ruangan. Membatik itu tidak mudah, butuh ketelitian, ketelatenan, dan tangan terlatih. Harapan saya ke depannya ingin menjadi pembatik yang sukses, ingin mengkaryakan batik khas Kumbang Hasundutan. Batik Kumbang!